Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syahada la ilaha illallah, syahada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal. Pada hari ini kita menyambung halaman 302. Selepas kita melihat kepada peristiwa Nabi Musa mengikut menjadi anak murid kepada Nabi Khidir dan berlaku pertanyaan demi pertanyaan walaupun telah diberi syarat oleh Nabi Khidir untuk jangan bertanya, tunggu sampai di hujung nanti, tetapi mungkin beberapa perkara yang berlaku dalam tiga peristiwa itu perlukan pencerahan daripada Nabi Khidir menyebabkan perpisahan seorang anak murid bersama gurunya yang kita ingin belajar bersama pada hari ini. Kita mulakan majlis kita pada hari ini ya dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita doa kepada Allah SWT diberikan ilmu pada hari ini kita bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Menarik kisah Al-Kahfi ini. Masya-Allah. Surah Al-Kahfi, dan hari ini kita nak mula merungkai ya kepada tiga peristiwa tersebut. Apa kaitannya beberapa ribu tahun yang lepas tetapi kaitan dengan tahun 2021, tahun-tahun mendatang. Insya-Allah kita ingin lihat sama-sama sinopsis pada kali ini. Pada ayat yang ke-75, apakah isinya? Kita lihat bahawa ia berkaitan dengan pencerahan daripada Nabi Khidir alaihissalam, iaitu bahawa kamu tidak dapat bersabar. Kita saksikan sinopsis. 75 hingga 82, lanjutan kisah Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir, dan di sinilah Nabi Khidir mencerahkan, menerangkan tentang tiga peristiwa yang berlaku dan apakah maksud takwil, ya, kesimpulan daripada beliau untuk panduan Nabi Musa sebelum mereka berpisah. Kemudian pada ayat 83 kita akan melihat satu ayat pengenalan tentang Zulkarnain, iaitu seorang pemimpin yang diceritakan, ya, yang diceritakan di dalam Al-Quran. Soalan inilah yang ditanyakan oleh puak Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Zulkarnain ini bermanfaat, memberi manfaat kepada orang Yahudi, dan mereka ingin tahu adakah Nabi tahu tentang pemimpin yang hebat ini. InsyaAllah kita mulakan dahulu bacaan pada bahagian pertama ini dengan ayat 75 hingga 79 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul dan penonton sahabat-sahabat Al-Quran yang sentiasa terus cintakan Al-Quran. Moga-moga perasaan ini Allah Subhanahu Wa Taala terus kekalkan dalam diri kita semua. Alhamdulillah. Sambungan kisah Nabi Allah Musa AS, bagaimana perjalanan yang begitu indah dalam menuntut ilmu, dalam terdapat banyak sekali pengajaran, akhlak, adab dan juga perkara yang penting apabila kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni satu memori yang sangat indah zaman-zaman kita menuntut ilmu, dan sekarang pun walaupun kita di alam pekerjaan, anak-anak, kita terus menuntut ilmu. Dan
insya-Allah kita merungkai ayat al-Quran pada hari ini. Insya-Allah sama-sama kita baca terlebih dahulu, mendapatkan rahmat barakah insya-Allah daripada ayat 75 hingga 79. Jom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Kita telah bacaan daripada ayat 75 hingga 79 usas, ya. Ini kisah Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir, perjalanan ilmu, ya, musafir ilmu. Sebab Nabi Musa ni banyak musafir Betul, cari kerja, ya, musafir kena kejar. Tapi kali ini ya di oleh Firaun, ya. Dan kali ini musafirnya mencari ilmu, bertemu dengan Nabi Khidir. Jadi pada hari semalam kita sudah pun melihat bahawa pada ayat 74 mereka berjalan, ya, mereka berjalan dan Nabi Musa melihat pembunuhan seorang anak, ya, seorang pemuda. Maka Nabi Musa bertanya, mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Dia bukan membunuh orang lain, sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Ini semalam kita lihat bahawa dalam ayat 74 Nabi Musa bertanya, ya, mempersoalkan kepada gurunya Khidir, ya, nama yang dikaitkan dalam sejarah. Maka pada hari ini qala alam, ya, respon daripada gurunya ini, Nabi Khidir ini, alam aqul laka, ya, bukankah aku dah cakap kat engkau ni, ha, ya, maksudnya si apa ustaznya guru ni, ya, abdan min ibadina ni memang dapat rahmah, tapi bila anak muridnya buat perangai dia pun boleh naik juga dia punya suhu, kan, dia punya bukanlah marah sangat pun, tapi nak cerita bahawa aqul laka innaka lan la tastati' ma'iya sabra, kamu ni tidak mungkin akan dapat bersamaku bersabar, ya. Jadi ini adalah syarat yang kita dah belajar sebelum ini, ya, bahawa syarat Nabi Musa nak ikut pada Nabi Khidir sebagai anak murid ialah dia kena sabar, kena ikut, jangan tanya. Ha, ini syarat yang dikenakan oleh si guru. Jadi pada kali ini si guru menyatakan alam aqul laka, kan, bukankah aku dah cakap dah engkau ni takkan sabarnya, tak mampu untuk bersabar untuk belajar denganku. Maka kata Nabi Musa balasan kepada Nabi Khidir ini pada ayat 76, iaitu in sa'altuka, jika aku bertanya kepadamu
an syai', ya, tentang sesuatu perkara selepas ini fala tusahibni, ya. Tak apalah, engkau tak payahlah lagi aku boleh apa nak menemankanku ataupun menjadikan aku sebagai anak murid. Ini kata Nabi Musa sendiri, sedar diri. Ini ustaz, ya. Yeah. Dalam ayat ni Nabi Musa sedar diri bahawa dia dah dua kali gagal, jangan bertanya. Kali ketiga dia kata kalau berlaku juga fala tu sahib ni, ya. Jadi ini tanda kalau di akhir zaman ini, kalau katakan kita nak menuntut ilmu ustaz, ya, satu adabnya ialah kena tunggu syarat cikgu tu, kena patuh, kan, selagi tidak menyalahi kepada peraturan. Tapi cabarannya dekat sini ialah bunuh ni, kan. Nabi Musa, ya, Nabi Musa sebagai seorang pendakwa, sebagai seorang yang memperjuangkan kebaikan, sudah tentu nampak macam tak kena, ya. Maka qad balagta min ladunni udhra, pada ayat 76 ini kata Nabi Musa, kamu telah memiliki alasan yang cukup untuk dismiss, untuk keluar. Katakan dekat sekolah tu kena keluar sekolah lah ni, kena keluar, buang sekolah disebabkan apa? Tidak mematuhi peraturan. Maka apakah yang berlaku? Fantalaqa, mereka pun bergerak, ya, intalaq, berdua. Hatta bila berjumpa dengan ahli qaryah, ya, penduduk satu kampung negeri, mereka minta makan. Mereka jalan jauh ni, jalan jauh, musafir. Jadi dalam tradisi ustaz ni, orang musafir ini biasanya orang akan layan untuk bagi makan. Ya, itu adab dalam keimanan kita lah sepatutnya. Walaupun orang kenal ke tak kenal, kita kalau jumpa orang yang bermusafir perlukan bantuan, kita kena bantu. Maka bila mereka dah sampai ke tempat itu, mereka berjumpa dan mereka minta sedikitlah, ya, istat'ama ahlaha, agar diberikan makanan. Tetapi apa yang berlaku oleh mereka penduduk negeri tersebut, fa'abau, ya, mereka itu enggan memberi, an yudhayifuhuma, untuk menjadi menyambut tetamu ini, ya. Dan dalam keadaan yang masyarakatnya kasar, bengis, tidak melayan kepada tetamu, maka Nabi Khidir dan juga Nabi Musa bertemu dengan satu dinding, ustaz, ya, satu bangunan yang qadda fa aqama, ya. Yang qadda ini maksudnya hampir nak runtuh. Hampir nak runtuh, ya. Dah kalau kita naik rumah tu dia dah grok dekat nak runtuh dah. Dan bila jumpa sahaja bangunan tersebut, Nabi Khidir buat apa? Tadi tak dapat makanan ni, dah letih tak dapat makanan dengan anak murid, kan, Nabi Musa. Fa aqama, mereka dirikan ataupun Nabi Khidir memperbaiki bangunan tersebut, ya, nak bangunkan bangunan. Sama ada yang kata just ikat sahaja, ataupun ada yang kata sampai dia kena cari bahan untuk dirikan balik betul-betul bangunan tersebut, ya, seperti yang kita boleh lihat pada bangunan-bangunan yang runtuh. Maka pada waktu ini, kan, tadi Nabi Musa dah kata aku takkan tanya, kan. Kali ini Nabi Musa cakap apa? Lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Nabi Musa tak bercakap ni, tak bertanya. Dia lau syi'ta, kalau bagus sepatutnya kamu ambil apa, kita ambil upah kalau buat bangunan, kalau runtuh macam ni nak bina balik ustaz, ya. Upahnya boleh tahan jugalah, kan, paling kurang pun dapatlah makanan ke, ya, daripada penduduk kawasan tersebut, ya. Tetapi apakah yang berlaku? Orang-orang di situ memang jenis bengis, tidak mahu memberi makanan. Dan bila Nabi Musa cakap lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra, nampak macam tidak bertanya soalan, tetapi pasal sebenarnya itu adalah cara lain, ya, untuk beritahu sebenarnya mengapa pergi dirikan bangunan ini padahal orang ni tak pun melayan kita. Maka kata Nabi Khidir pada ayat 78, qala hadha, ini adalah firaqu, perpisahan di antara baini wa bainik. Perkataan baini wa bainik pun menarik ustaz, ya, bukan bainik wa baini. Baini wa bainik maksudnya apa? Antara aku dengan engkau. Maksudnya aku dah berpisah, bara ataupun firaq, dan engkau kalau nak stay, nak belajar, engkau duduk di sini, aku nak pergi. Ha, kan, ni cikgu tegas ni, ya, cikgu tegas yang memberi, tapi dah beri syarat awal-awal kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa kata insya-Allah aku ini akan jadi di kalangan orang yang sabar, yang kita dah baca sebelum ini. Jadi Nabi Khidir kata sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku takkan tinggalkan kau begitu sahaja, aku akan khabarkan sa'unabbi'uka bita'wil, iaitu satu kesimpulan. Apakah lesson learned? Ya, pelajaran daripada tiga peristiwa yang kamu tak dapat bersabar sebentar tadi. Ini cikgu yang bagus. Cikgu yang bagus, dia bukan letakkan pelajar tu tertanya-tanya,
aku kena tinggal, ha kan, tapi dia terangkan dahulu walaupun sebenarnya lepas ini kena tinggallah Nabi Musa disebabkan tidak mampu bersabar. Maka yang pertama yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi sebentar tadi, kita nak baca sekali lagi ayat 79. Ini adalah ayat kesimpulan, ayat penerangan tentang kisah kapal ataupun lebih tepatnya adalah sampan lah, perahu, bot kecil, safinah. Kalau besar dalam Al-Quran ada fulk, ya, tapi kalau kecil namanya safinah, yang telah ditebuk, yang telah dibocorkan. Kita baca sekali lagi ayat 79. Silakan Ustaz. Baik, menarik betul kisah ni ayat 79, bagaimana walaupun perpisahan tapi Al-Khidir tetap akan menerangkan, ya, kenapa tindakan-tindakan yang betul, tak boleh sabar itu, ya. Supaya itulah penjelasan demi penjelasan. Baik, ini cikgu yang bagus, Ustaz. Ya, kalau cikgu tak bagus, ayah yang kurang bagus sikit, dia, apalah kamu ni, tak faham-faham kan? Lepas tanya. Tu, jangan tanya. Lepas buat tu dia tak cerita apa pun. Ha, yang itu bukan ayah yang sesuai mengikut Nabi Khidir. Kita belajar sikit-sikit, Ustaz. Kan? Okay, InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, ayat 79. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Amman safinatu fakanat limasakina ya'malu Allah Azim. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku merosaknya kerana ia di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Itu adalah terjemahan daripada ayat yang ke-79. Tuan-tuan boleh bayangkan kalau ada perahu, ada sampan, ada bot di sungai ataupun di laut. Ya, tuan-tuan boleh bayangkan di mana kalau kita nampak sampan begitu, ia adalah sumber, ya, sumber pencarian kepada nelayan, kepada orang-orang yang miskin. Ini bukan fulk besar, ini yang kecil-kecil sahaja. Nelayan nak cari ikan ataupun nak bawa perahu dan sebagainya. Maka ini adalah daripada ayat yang ke-79, ammas safinah, ya, tentang peristiwa safinah itu. Fakanat limasakin, ini adalah milik orang miskin, ya, milik orang miskin. Maka ya'maluna fil bahr, mereka ini bekerja di lautan, di laut. Aku ingin mengaibkan ataupun merosakkannya. Nah, ini istilah yang beradab, Ustaz, ya, antara adab bagaimana Nabi Khidir bercakap. Fa'aradtu an a'ibaha, dia tak cakap bahawa Allah nak ia dirosakkan. Pasal benda-benda yang negatif ini, kita kalau nak cakap, kita beritahu ia adalah daripada kita, ya, tetapi perkara yang indah, yang baik, maka kita berikan kredit itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita akan baca dalam ayat ke-80 sebentar nanti. Wa kana wara'ahum malik, ya, di belakang mereka itu ataupun di jauh daripada mereka itu ada seorang pemerintah, raja. Yang apakah yang dibuat oleh raja tersebut? Dia akan ambil safinatin wasba, iaitu mengambil perahu, sudah tentu yang baik, secara paksa. Ha, jadi ini cara berfikir yang dibawakan oleh Nabi Khidir. Kalau katakan safinah ini tidak ditebuk ataupun dirosakkan, datang raja semak, cek balik pula, oh, dia akan dirampas. Habis mata pencarian bagi si nelayan-nelayan yang ada di sekitar kawasan tersebut. Tetapi apabila dirosakkan, maka kesannya apa? Walaupun dia adalah satu mudarat, tetapi mudarat itu lebih kecil daripada mudarat lebih besar. Sampan kena rampas, habis terus mata pencarian bagi si nelayan pada waktu tersebut. Jadi ini adalah adalah satu kaedah dalam kehidupan kita yang boleh kita belajar. Kita mengelakkan daripada mudarat yang lebih besar. Ini kaedah yang disentuh oleh
Imam As-Sa'di, dia kata tentang kaedah ulama mengistimbatkan hukum, dan kita semua pun dalam membuat keputusan ada dua perkara, ya, sesuatu yang berlaku kita nak mungkin yang ini ada kekurangan, ini pun ada kekurangan, kita pilih yang lebih kecil kekurangannya itu untuk kita maju ke depan. Itu adalah perkara yang perlu menjadi asas yang kita belajar pada ayat 79. Dan menarik apabila kita tengok setakat ini, Ustaz, ya. Yeah. Bila Nabi Musa ini ditegur oleh Nabi Khidir, Nabi Musa tak minta maaf. Ha, ini dibincangkan oleh Ibn Ashur, okay, ya, dalam tafsirnya. Dia kata, menarik, mengapa Nabi Musa tak minta maaf? Rupa-rupanya Nabi Musa tak minta maaf pasal Nabi Musa satu tak nak cakap bahawa dia terlupa janji dia. Okay. Nabi Musa memang ingat. Ya, jadi bila ingat janji tersebut, bukan pelupa, jadi tak payah minta maaf pasal dia minta maaf ni terlupa. Tak ada. Nabi Musa memang ingat janji dia bahawa dia akan bersabar, tetapi Nabi Musa ini adalah seorang Nabi, jadi dia tidak mahu melihat kemungkaran berlaku. Jadi bila tak nak kemungkaran berlaku, Nabi Musa bertanya itu bukan pasal Nabi Musa terlupa ke ataupun tak nak jadi anak murid yang tak bagus ke, tetapi kerana ada sebab. Ada sebab, iaitu tak nak kemungkaran berlaku. Cuma cabarannya apa? Rupanya ilmu yang ada pada Nabi Khidir lebih daripada Nabi Musa, Ustaz, ya. Jadi bila ilmu lebih, ada orang nampak kalau kamu tak rosakkan sampan ini, mungkar lebih besar. Kan, mungkar lebih besar, kena rampas sampan tersebut. Tapi kalau kita tebuk sikit, maka mungkar itu jadi lebih kecil. Ha, jadi cara berfikir begini, menilai begini, mencabar juga, Ustaz, ya. Kecuali kalau orang yang ada ilmu, yang ada ilham yang Allah berikan, dan sudah tentunya ia ada kaitan dengan bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan Quran dan sentiasa diberikan panduan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentu Nabi Khidir ada perbezaannya, kita akan belajar nanti dalam halaman seterusnya, iaitu ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana kita nak mengamalkan setakat ini, Ustaz rasa bila dah tengok perkara ni, Ustaz, ya, apa biasa Ustaz baca surah Al-Kahfi ni, apa, yeah, perasaan Ustaz bila tahu bahawa Nabi Khidir ada ilmu ladun, ya, iaitu ilmu dari sisi Allah ini berbanding dengan kita lah. Silakan, Ustaz, ada masya-Allah. Saya benarlah bila kita paling penting sekali kita tidaklah mengejar ilmu begitu, kan, nak cari ilmu tapi tak buat apa-apa. Yeah. Tapi menarik, ada satu Syekh Mutawalli Syarawi dengan kupas ayat wattaqullah wa yuallimukumullah, dan kamu bertakwa pada Allah, Allah Taala akan ajarkan kepada kamu. Yeah. Menarik ayat tu, mungkin Ustaz Fas kena bantu kita lah untuk edisi yang akan datang, bagaimana dia punya perjalanan Nabi Allah, sebab dia dua-dua seorang nabi. Jadi mungkin kita sebagai apa yang kita boleh contohi, ya. Dan bila bercakap tentang takwa tu, kita nak bincang, Ustaz, ya, insya-Allah selepas rehat nanti. Okay. Kita lihat dahulu kepada perkataan pilihan kita, iaitu sahiba, melindungi, bersahabat ataupun menemankan. 97 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah yang diperkatakan Nabi Musa, sedar diri bahawa kalau selepas ini aku ni masih lagi bertanya kepadamu syarat yang engkau kenakan, maka fala tusahibani, ya, dan tak payahlah, aku pun tahu bahawa aku ini tidak layak untuk meneruskan perjalanan bersamamu. Jadi ini adalah satu pelajaran, dan Nabi Musa orang bertakwa, Nabi Khidir bertakwa, tapi rupanya takwa pun ada pelbagai peringkat. Makin bertakwa, makin diberikan ilmu, kita akan bincang lebih lanjut. My Quran Time, baca faham aman, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, bencana non alam kini menyebar. Mudaratnya banyak, bahayanya pun besar. Penyakit merebak, hidup terlantar, mencari rezeki semakin sukar. Justru itu, wahai saudara, kesihatan lingkungan ayuh kita sama pelihara. Bersihkan diri dari segala jangkitannya, rawatlah dengan sehabis daya. Ayolah kita mendaftar vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera. Daftar segera bagi mendapatkan tarikh janji temu.
syaitan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in 'alim. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ingatlah Allah akan mengajarkan kepada kamu. Dan sungguhnya Allah Ta'ala amat mengetahui akan setiap sesuatu. InsyaAllah, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua penonton-penonton. Terus setia dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Alhamdulillah, pada ayat terakhir, ayat yang panjang, ayat hutang dalam di hujung itu, Ustaz Fas, yeah, disebut tentang kamu bertakwa pada Allah, Allah akan mengajarkan kepada kamu. Sebelum saya masuk tajwid, mungkin Ustaz Fas boleh relate sikit dengan ayat tadi. Ya, sebenarnya bila Ustaz cakap wattaqu Ustaz ya, seorang hamba bila dia banyak beribadah, dia insya-Allah menjadi orang bertakwa, Allah akan ajarkan ilmu-ilmu kepada beliau, ya. Sama macam Nabi Khidir ini, dia adalah abdan min ibadina pada ayat yang ke-65, maka Allah berikan rahmat. Allah kata wa'allamnahu min ladunna ilma. Allah ajarkan ilmu dari sisi Allah. Itu istilah orang cakap ilmu laduni tu. Ya, ilmu laduni ni bukannya bila belajar saja bertapa dekat gua lepas tu jadi kebal, itulah ilmu laduni, ya. Ataupun kalau orang tu pakai serban besar, kemudian ada janggut, kemudian dia boleh baca minda orang, oh itu ilmu laduni, bukan. Lepas tu tak solat. Lepas tu tak solat berarti isap rokok cerut, kan? Okey. Nah, jadi jangan tuan-tuan tersilap faham tentang istilah laduni tu. Ladun itu maksudnya dari sisi Allah, dan Allah beri hanya kepada orang yang betul-betul menjadi hamba kepada Allah, ya. InsyaAllah. Jika dia tak sembahyang, dia isap cerut pula sambil itu, kan, dan menipu orang, kemudian kita kata dia ni boleh membaca pemikiran, ilmu laduni itu sebenarnya adalah mungkin bomoh ataupun yang dapat daripada jin ataupun syaitan. Ya, na'uzubillah, kita jangan tertipu, tetapi itu adalah antara cabaran akhir zaman di mana ramai orang yang tertipu dengan sesuatu yang bukan bersumberkan ilmu. Jadi kalau kita tengok tadi Ustaz, ya, ayat itu di hujung surah Al-Baqarah ayat 282 berkaitan dengan hutang. Kalau kita buntu dalam nak bayar hutang, sebenarnya banyakkan lagi ibadah, nanti kita jadi takwa, Allah akan ajarkan ilmu macam mana nak menguruskan hutang kita, dan itu adalah antara solusi penting akhir zaman ini Ustaz, ya. Insya-Allah. Masya-Allah. Pentinglah ulama-ulama kita berpesan kepada kita, belajarlah ilmu yang betul, ilmu yang sahih daripada Quran, as-Sunnah, akidah yang betul, akidah yang sahih, akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sedikit tajwid pada hari ini, kita dah belajar berkenaan dengan maksilah, ataupun disebut sebagai maksilah yang tawilah, yang kita kena baca panjang, yang kita baca 4 dan 5 harakat macam majais mufassil. Hari ini nak tahu apakah perbezaan antara majais mufassil yang kita dah belajar dahulu dengan maksilah tawilah. Perbezaan majais mufassil hakiki dan maksilah tawilah, iaitulah majais mufassil ataupun yang hakiki berlaku pada huruf mad yang tiga, alif, waw, ya. Adapun maksilah tawilah hanya berlaku pada huruf waw, pada huruf ya saja. Ia berlaku pada baris depan, hu, dan juga berlaku pada baris bawah saja. Bihi ataina, contoh. Okey. Okey. Kemudian yang kedua, huruf mad pada mad jaiz mufassil yang hakiki kekal ketika wasal dan ketika wakaf. Huruf mad itu, huruf mad alif waw ya tu kekal sama ada ketika waqaf ataupun ketika wasal, sambung ke waqaf kekal. Adapun huruf mad pada maksilah tawilah kekal hanya ketika wasal sahaja. Ketika mana? Ketika waqaf sahaja, wasal sahaja. Dan yang ketiga yang terakhir, huruf mad pada mad jaiz mufassil ada pada resam, ada pada penulisan. Nampak alif, waw, ya, sama ada, tiga-tiga itulah. Okey, adapun huruf mad pada maksilah tawilah tidak ada pada resam. Dia tidak ada pada penulisan. Dia hanya letak tanda waw kecil saja. Dia tidak sambung dengan huruf haq dhamir tersebut. Okey, itu perbezaan sahaja. Adapun bacaannya pada maksilah tawilah, bila kita baca dengan sambung, baca dengan wasal, maka dibaca semata-mata mad jaiz 4 ataupun 5 harakat. Terima kasih, wallahu a'lam.
Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi sebentar tadi tentang maksudilah, dan moga-moga terus saatnya kita dapat belajar dan mendalami lagi surah Al-Kahfi ini pun kita ada contoh-contoh itu sebut saatnya tentang perkara ini dan disebabkan setiap minggu kalau katakan kita mengamalkan surah Al-Kahfi ini dia boleh tergeliat juga lidah kalau katakan kita tak jaga makhraj ya, dan juga mat-mat yang ada dalam surah ini. Baik, kita ingin teruskan dengan ayat 80 hingga 83 melihat kepada kesimpulan kisah kedua dan kisah ketiga dalam peristiwa perjalanan ilmu Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir Ustaz ya. Kita sambung ayat 80 hingga 83 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, penonton sahabat Al-Quran sekalian. Kita berada di hujung-hujung dah musafir ilmu Nabi Allah Musa alaihissalam yang kita sayangi, yang kita cintai lebih daripada diri kita sendiri. Inilah Nabi alaihissalam, penyambung ataupun penyampai risalah tauhid kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung ayat yang ke-80 hingga 83 dengan sambungan daripada awal tadi, maqam ataupun tarannum ajam ataupun jiharkah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain fakhashina كفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 80 hingga 83 menyambung kepada kisah perjalanan Nabi Musa. Nabi Musa dijelaskan Ustaz ya tentang peristiwa yang kedua apabila dibunuh seorang anak ya, seorang anak istilahnya nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra pada ayat yang ke-74. Jadi Nabi Khidir menjelaskan pada ayat yang ke-80 iaitu dan adapun anak muda yang kafir itu kedua-dua orang tuanya mukmin dan kami bimbang kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan juga kepada kekufuran. Itu adalah ayat yang ke-80. Wa ammal ghulam, anak kecil ya, anak kecil itu fakana abawahu mu'minain ya, ayahnya ataupun kedua ibu bapanya adalah mu'minain, iaitu mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahashina ya, kami khawatir bahawa dia akan dipaksa, dua-dua itu dipaksa ataupun dikerah, didorong oleh anaknya itu untuk berbuat dua perkara, tughyana wa kufra, iaitu untuk melampau, menderhaka kepada Allah dan juga untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu, itulah kesimpulannya, fa aradna, kami berharap kami akan tukarkan untuk kedua-duanya ya, Tuhan mereka berdua
dengan anak yang lebih baik, khairam minhu zakatan wa aqrabu rahma, iaitu lebih baik daripada apa anak yang genius itulah, ya. Satu suci zakah itu, satu lagi adalah genius, intelligent, ya, bijak. Maka itu pertama, dan Allah gantikan dengan yang lebih dekat sayangnya kepada orang tuanya. Jadi ini adalah kesimpulan bagi kisah yang kedua. Anak tersebut rupa-rupanya dia ada mak ayah yang baik, yang beriman, maka Allah jaga orang beriman ini. Anaknya itu dimatikanlah maksudnya, dibunuh oleh Nabi Khidir. Tetapi dalam kesimpulan ini tak ada pula Nabi Khidir cakap saya bunuh. Kalau tadi kan sampan saya rosak kan. Yang ini dia tak cakap saya bunuh. Pasal apa? Pasal bukan Nabi Khidir ini yang sebenarnya layak untuk menyatakan okey saya bunuh. Ya, memang dia bunuh, tetapi itu tidak diberi highlight, tak diberi penekanan dalam ayat ini, agar bagi kita yang membaca surah Al-Kahfi, Ustaz, jangan pula kita kata oh kalau macam ni saya nampak anak saya ni macam degil sikit, saya bunuh ajalah. Bukan itu poin dia. Poinnya ialah satu, kita kena faham Nabi Khidir ini adalah seorang insan yang mendapat wahyu daripada Allah. Jadi ini adalah khusus untuk Nabi Khidir yang bunuh, maksudnya dalam syariat kita tidak dibenarkan, maka ianya tidak dibenarkan. Nabi Musa, Ustaz, ya, dalam syariat Nabi Musa, kalau katakan yang menyembah lembu Samiri itu, taubatnya ialah kena bunuh diri. Itu syariat pada waktu itu, ya. Dan juga siapa lagi? Ada tak lagi yang bunuh macam Nabi Ibrahim? Nak bunuh anak kan, sembelih anak, itu syariat dia, tetapi akhirnya Allah tukarkan dengan kibash. Jadi ini adalah khas kepada nabi-nabi. Jangan pula ada yang kata lepas ni saya dah baca surah Al-Kahfi, ada berlaku di Bangi Ustaz 2-3 tahun lepas, dia baca surah Al-Kahfi, ayah ni dia tengah tension, cari ketenangan dengan agama, dapat baca surah Al-Kahfi, dia nampak anak dia 2 orang Ustaz degil ketika dia baca, mungkin baca Quran ke, bising ke apa ke, bunuh 2 orang anak dan habis anak tersebut. Dia kata mana dapat inspirasi daripada surah Al-Kahfi. Kan dia ambil bahagian, dia tengok Nabi Khidir bunuh, dia nak bunuh. Padahal sebenarnya kesimpulan yang diberikan, tak ada Nabi Khidir menyatakan aku bunuh. Disembunyikan perkara itu, pasal yang pentingnya ialah apa? Allah nakkan bagi si ayah ini dan si ibu ini mendapat anak yang lebih baik, khairam minhu zakah. Lebih baik daripada itu, wa aqraba rahma. Pasal kadang-kadang ada anak yang bijak, Ustaznya, dia boleh jadi anak yang bijak untuk ke arah kebaikan, tapi anak yang bijak untuk membawa ayah mak dia pakai kad kredit, beli itu, beli ini, mak jumlah kita pergi melancung, dia habiskan duit mak, mak tak payah baca Quran, sebenarnya Quran mak baca umur 60 tahun, sekarang mak jumlah layan anak, anak ni lebih penting, diberi dia anak bijak. Tapi bijak untuk keburukan ini, siapa yang tahu? Allah sahaja yang tahu. Jadi dalam hal ini, anak ini ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pelajaran bagi ayat yang ke 81. Dan lebih daripada itu, anak yang kita perlu didik, perlulah anak yang mencapai standard pada ayat 81. Apakah ayat tersebut? Iaitu zakah, iaitu dia lebih suci, bijak untuk makin lebih menyucikan jiwa, bukan bijak yang mengotorkan jiwa. Itu ciri anak yang kita kena bina pada akhir zaman. Kalau kita tengok kisah pertama tentang pemuda itu, bila bangun suruh cari makanan yang azka, ya, makanan yang bersih untuk membersihkan dalaman. Jadi maksudnya tuan-tuan sekalian, kita kena cari rezeki yang halal, berikan pada anak dan bagi anak ini agar membersihkan jiwanya dengan Quran, tazkiyah tun nufus, ingatkan, bersihkan akhlaknya. Itu ciri yang pertama. Dan yang keduanya, wa aqraba rahma, seorang anak yang menyayangi mak ayahnya, menjaga silaturahim dan juga menjaga silaturahim dengan orang-orang lain. Ini ciri anak yang perlu kita siapkan pada akhir zaman. Apa kesan kalau tidak ada anak begini? Dia akan mengotorkan jiwanya, merosakkan alam. Dan kalau dia tidak jaga silaturahim, dia main game je, Ustaz. Main game je, tak kisah pasal mak, tak kisah pasal ayah, tak kisah pasal saudara, itu akan merosakkan lagi jati diri bagi seorang anak, terutama pada akhir zaman ini, insya-Allah. Jadi ayat yang ke 82, ayat 82 itu panjang, ya, tetapi kita nak baca sekali lagi, Ustaz, ya, pasal cerita ni menarik. Iaitu bila katakan sampai ke negeri itu, orang tu tak layan. Orang tu tak layan, tapi Nabi Khidir tetap binakan bangunan. Kita tahu bahawa bangunan itu diceritakan dalam ayat ini, ayat 82, bawahnya ada harta karun. Bukan harta karun lah, harta
simpanan. Tapi apa pelajaran untuk ibu ayah yang ikuti program My Quran Time pada hari ini? Kadang-kadang ada anak kita tak nak dengar Quran Time contohnya, ataupun kita suruh sembahyang dia lambat sedikit. Apa pelajaran yang besar akhir zaman ini sebagai seorang ibu ayah? Ayat 82 kita baca sekali lagi dan kita nak cuba ambil pelajaran sebenar-benarnya agar ibu ayah kuatkan amal soleh, kerana ia ada kesan dalam ayat 82. Silakan Ustaz. InsyaAllah, inilah ayat terakhir Ustaz Fahs, tentang apa nama ni, perjalanan musafir. Rasa macam tak puas lagi sebenarnya Ustaz Fahs. Tak dengar lagi, dia punya babak-babak tu sangat menarik dan banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Walaupun mungkin di sana ada yang perkara yang khusus siap untuk para Nabi SAW, tapi banyak perkara-perkara yang boleh kita ambil pengajaran bila Ustaz Fahs dapat relatekan dalam kehidupan kita seharian, anak-anak, ibu dan ayah, supaya tak menjadi ibu ataupun isteri ataupun anak tak menjadi musuh kepada suami, tak menjadi musuh kepada isteri dalam melakukan kebaikan. Ayat 82. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua orang anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh, ya, iaitu istilahnya wa kana abu huma, bapa kedua-duanya, ya, soleha, iaitu anak yang ataupun ayahnya yang soleh, ya. Jadi ini adalah milik dua orang anak, ayahnya soleh. Pelajaran untuk kita apa tuan-tuan? Apabila ayah ataupun ibu soleh, kesannya ayah itu ataupun Allah akan menjaga anak itu walaupun ayahnya sudah meninggal dunia, termasuk jaga harta yang dipunyai oleh anak tersebut, Ustaz, ya. Jadi nak ceritanya ialah tuan-tuan, bila baca banyak Quran, bila ibu-ibu terus beramal soleh walaupun anak mungkin kurang sedikit, teruskan kesolehan kita, tambahkan lagi soleh kita, sehinggakan Imam Qurtubi menyatakan bahawa sesungguhnya Allah memelihara orang yang soleh pada 7 keturunannya, sampai 7 keturunan. Mungkin anak kita terbabas sedikit, kurang sedikit, apa sebagainya, tapi sampai 7 keturunan Allah akan panggil anak kita itu. Kerana apa? Kerana berkat kesolehan si ayah itu sendiri. Allah. Dan dalilnya adalah pada ayat 82. Ini Allah sebagai satu inspirasi kepada kita. Allah kata fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik, sebagai satu rahmat daripada Allah. Rahmat kepada ayah soleh, ya, ibu soleh, dia akan dijaga anaknya itu sampai harta karun itu ataupun harta tinggalannya, ya, milik anak yatim. Tapi kalau dikeluarkan, nanti orang-orang kampung yang bengis, yang tak nak bagi makan pun, nampak dia harta anak yatim, dia sapunya. Tetapi Allah utuskan seorang Nabi Khidir, binakan bangunan. Itu cara Allah menunjukkan kasih sayang. Dan dalam hidup kita, tuan-tuan, jika kita nak anak kita itu terus dapat kasih sayang daripada Allah, kita banyakkan amal soleh. Dan inilah takwil malam tasti' alaihi sabra, kata Nabi Khidir. Inilah kesimpulan penerangan atas apa yang di sini tasti', bukan tastati'. Pasal tastati' ada ta, Ustaz, ya. Maksudnya itu masih boleh lagi sabar, tapi yang ini kamu memang dah tak ada peluang sabar dah. Yang awal tadi bila kata lan tastati', ada perkataan ta itu, maksudnya ada peluang lagi. Kali ini, ini adalah that's it, habis, aku nak pergi dah. Itu 3 pelajaran untuk Nabi Musa, dan alhamdulillah untuk kita, ya. Kalau tidak, Ustaz, ya, banyak lagi, tapi cukuplah 3. Betul. Rasanya 3 ini pun sebenarnya Masya kita dapat simpulkan dengan, betul, bagaimana kisah jaga ekonomi pada sampan tadi.
jaga bahagian, jangan ada jenayah dalam rumah, dan jaga kita kena perjuangkan kebajikan orang-orang yang lemah dalam masyarakat kita. Dan kisah Zulkarnain kita akan ikuti pada hari esok seterusnya, insya-Allah kita lihat resolusi hari ini, iaitu kita bina kesabaran ketika bina ataupun menuntut ilmu. Itu penting agar kita terus mendapat manfaat daripada guru kita. Yang kedua, sedar tahap kesabaran yang seseorang miliki dan jangan susahkan guru. Kita pula yang bagi syarat pada guru, padahal kita yang nakkan hikmah dan juga bantuan. Yang kedua. Yang ketiga, yakin Allah akan gantikan sesuatu lebih baik atas apa yang Allah ambil, atas apa ujian yang Allah berikan. Kita doa Allah jadikan kita penuntut ilmu yang bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kesabaran yang kuat dalam menuntut ilmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami cahaya kefahaman dalam menuntut ilmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada kegelapan-kegelapan yang waham yang kami tak nampak, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kami kepada-Mu, ya Allah. Yang lahir daripada akhlak-akhlak yang mahmudah, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami dalam menuntut ilmu, ya Allah. Dan ya Allah, berikanlah kejayaan kami dunia dan di hari akhirat, ya Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Moga-moga Allah jadikan kita orang yang sentiasa bersama ilmu dan terus mendapat ilmu dengan menjadi lebih hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan, sumbangan ini tuan-tuan akan dapat ya sebagai ganjaran insya-Allah di akhirat nanti. Kerana apa? Kerana kita nak memudahkan lebih ramai orang menuntut ilmu, dan ilmu paling tinggi ilmu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi ulangan kita pada malam ini dan pagi esok. Terus kita bersama Al-Quran mendalami surah Al-Kahfi sebagai pedoman cabaran akhir zaman. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Allah.